Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Syedif Zainal daripada Industri Utara Malaysia dan hari ini saya nak kenalkan produk saya itu Ace of Math. Okay. Jadi Ace of Math ini adalah sebuah kad permainan matematik yang boleh dimainkan di antara 2 hingga 4 pemain. Okay. Selama 30 hingga 60 minit dan sesuai dimainkan untuk pemain yang berumur 3 tahun dan ke atas. Jadi kenapakah kita menghasilkan Ace of Math ini? Sebenarnya Ace of Math ini adalah hasil daripada penyelidikan kami sendiri, iaitu di mana kita tahu bahawa matematik adalah satu kemahiran. Okay. Bila kita katakan kemahiran, kita memerlukan pengulangan yang kerap untuk kita mahir. Jadi kalau dalam bidang matematik, apa yang berlaku adalah kita akan buat banyak latitude matematik, betul tak? Okay. Tapi secara rasionalnya, latitude matematik bukanlah berlaku secara sukarela, betul tak? Okay. Jadi macam mana kita nak jadikan satu aktiviti latitude matematik itu menjadi satu aktiviti yang sukarela, yang tiada paksaan, tiada tekanan, budak-budak tak stres. Oleh sebab itu, kita hasilkan Ace of Math. Okay. Apa yang terkandung dalam Ace of Math? Kita ada dalam ni adalah satu manual 108 kad yang mengandungi nombor dan operator matematik serta beberapa kad action. Okey, jadi dalam soalan ini kita akan diberi soalan-soalan seperti begini. Kita tengok ada nombor 5 ini. Okey. Jadi apa pemain perlu buat? Pemain perlu menghasilkan ayat matematik atau ungkapan matematik yang mengandungi nombor 5. Banyak nombor lagi lah sebenarnya. Tapi saya tunjuk contoh ini nombor 5 dan apabila dia selesai berdebat nombor 5 dia akan dapat point. Pemain yang paling banyak kumpul poin, dia akan menang. Okay. Jadi semakin lama pelajar main, pemain atau individu main, semakin mahir pemain matematik dia. Okay. Jadi produk ini adalah hasil kolaborasi daripada UUM sendiri, Politeknik Tuan Hussein Sirajuddin dan juga Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir, Kedah. Jadi kita dah test di sekolah, okay. Dan memang menunjukkan hasil yang positif dari segi motivasi pembelajaran dan juga prestasi skor matematik. Okay. Apa yang saya suka dengan kad Ace of Math ini adalah setiap soalan yang diberi mempunyai penyelesaian yang pelbagai. Contohnya nombor 5 di sini kita tengok pelbagai kombinasi yang kita boleh hasilkan untuk mendapat nombor 5. Contohnya 5 darab 1, 5 5 tambah 5, sorry, 6 tambah 1, 5 4 tambah 1, 5 juga. Okey, 4 bahagi 2 tambah 3 pun 5 juga. Jadi banyak kombinasi untuk dapat nombor yang sama. Jadi pemain akan sentiasa berfikir untuk mendapat jawapan yang sama dengan kaedah yang berbeza. Okay, jadi kita boleh melatih dia punya higher order thinking skill serta pengurusan sumber dan sebagainya. Okay, jadi harga untuk sekotak Ace of Math ini adalah RM40 secara atas talian. Tuan-tuan boleh beli melalui Shopee pun boleh, Carousel pun boleh. Tapi untuk hari ini kita bawa, kita jual dengan harga RM30 satu set. Okay, dalam kotak ini selain daripada manual, kita bagi juga QR code untuk video tutorial. Okay? Jadi siapa yang berminat boleh jumpa kami di booth 69 di Hall A. Okay? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.